tayo, eh tayo. Di situ aja sang. Sudah rujuk dengan sang istri, dimaafkan Lesti Kejora, namun kini nampaknya Rizky Billar tak terima karena masih mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan dari para netizen. Disebutkan numpang hidup, bahkan tak punya uang, kesabaran Rizky Billar berhenti. Kini dirinya memberikan bukti-bukti dan menjelaskan kepada publik kalau dirinya kerja keras, tak pernah rental mobil, bahkan tak pernah ada pinjaman. Rizky Billar pun menyebutkan dirinya menjauhi riba. Rezeki yang datang dari kerja kerasnya untuk membiayai keluarga termasuk Lesti Kejora dan sang anak baby L. Ini dia bukti-bukti yang disebutkan Rizky Billar di sosial media. Marah, Rizky Billar kesal karena dirinya disebutkan numpang hidup kepada Lesti Kejora. Bahkan kini dirinya disebutkan bangkrut, tak ada penghasilan sama sekali. Mau ke situ? Hah? Mau ke situ? Sini nih, apa-apa sini. Duduk sini. Sini. Terus apa nyetir dulu ya. Dua, tiga. Sen. Sen. Mau tanya dong, gimana tanggapan kamu terkait tanggapan Lesti? Mantep banget, tapi aku senang dipuji. Aku ngantuk. Tapi aku kalau dipuji ganteng sih. Kerap memberikan hadiah-hadiah mahal kepada sang istri, bahkan pamerkan kemewahan di sosial media. Para netizen menyebutkan kalau Rizky Billar numpang hidup kepada sang istri Lesti. Tak terima, Rizky Billar pun memposting bukti-bukti kalau dirinya mempunyai uang pribadi hasil kerja keras sendiri. Bahkan dari permasalahan yang dulu tentang KDRT itu, Rizky Billar pun menyebutkan sang istri tak ada trauma. Satu hari setelah kejadian, dirinya pun masih WhatsAppan bersama sang istri dan tak tahu akan dilaporkan. Bahkan kini menjelaskan kalau yang melaporkan bukan Lesti, melainkan bapak mertua yaitu ayah dari Lesti Kejora. Pembuktian-pembuktian dari Rizky Billar pun nampaknya tetap tak dianggapi oleh netizen. Netizen tetap beranggapan Rizky Billar berbuat hal yang tak baik untuk Lesti. Bahkan Rizky Billar rujuk dengan Lesti pun banyak yang kecewa. Ini dia komentar-komentar dari para netizen untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar pasca Rizky Billar marah membuktikan kalau dirinya tak numpang hidup kepada sang istri Lesti. Tapi enggak. Tapi ganteng banget sih. Ganteng banget sih anak yang apa bunyi. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.